Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my students. How are you today? Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope all of you in good health, in good condition and situation. Insya Allah. Oke, okay, class. Welcome back to our channel. With me Busri Sumiyati here and today we will study about our lesson today is for basic english 5 lesson challenge and the title is about experience Before we start our lesson today please uh, to start by saying basmalah together bismillahirrahmanirrahim Okay class uh, the uh, the lesson today about experience So please all of you prepare your English book, your pencil and your eraser. Silakan disiapkan buku paket, pensil dan penghapus. Coach of the day never stop learning and trying. You will never know if you never try. Jangan pernah berhenti belajar dan mencoba. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak pernah mencoba banyak. The activities today, we will discuss about the using simple past tense and in the bracket irregular verb and asking for clarification. Simple past tense adalah kalimat atau tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau asking for clarification merupakan salah satu expression dalam bahasa Inggris yang berarti bertanya mengenai klarifikasi atau kepastian. Expression ini digunakan ketika seseorang tidak mengerti pada apa yang kita ucapkan atau memastikan bahwa informasi yang dia dapatkan benar adanya. Next, silakan buka buku paket halaman 94 about listening. Listen to and repeat after your teacher. Ya, yeah? Bu Sri kalian di ikuti ya. We went to the zoo. We didn't go to the hospital yesterday. They sang a pop song. They didn't sing a rock song yesterday. She ate fried rice. She didn't eat meatball yesterday. He swam at a swimming pool. He didn't swim at the beach yesterday. We went to the zoo. Kami telah pergi ke kebun binatang. He didn't go to, to the hospital yesterday. Kami tidak pergi ke rumah sakit kemarin. They sang a pop song. Mereka telah menyanyikan sebuah lagu pop. Mereka tidak menyanyikan lagu rock kemarin. Si Ed fried rice. Dia ...telah makan nasi goreng, dia tidak makan bakso kemarin. He swam at the swimming pool. Dia telah berenang di kolam renang dan dia tidak berenang di pantai kemarin. Kurang lebih artinya seperti itu. Simple past tense is you talk about action that happened in the past. Uh, secara bahasa Indonesia tadi sudah dijelaskan, simple past tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang telah terjadi di masa lampau dan kejadian tersebut uh, telah berakhir ketika ses, uh, si subjek berbicara. Dalam bahasa Inggris, kalimat seperti biasa dibed dibedakan menjadi tiga, positif, negatif, dan negatif dan interrogative atau kalimat tanya. Rumus untuk positif subjek, verb 2, objek, dan diikuti oleh adverb of time. Contoh, I bought a comic yesterday. Bought itu kata kerja dua berasal dari kata buy, buy, ya artinya membeli. Negatif, subject, helping verb plus not. Di sini adalah did not. Kemudian diikuti verb satu, object dan adverb of time, keterangan waktu. Contoh kalimatnya, I didn't atau I did not buy a comic yesterday bentuk kalimat interrogatif helping verb yaitu did subject verb satu object dan adverb of time ini adalah rumusnya contohnya did I buy a comic yesterday seperti itu yang menunjukkan lampau di positif mana kata kerja dua bought kemudian mana di negatif did not buy kata kerja satu ada kata didn't kemudian di interrogatif ada kata did untuk keterangan waktu di lesson 12 kita gunakan yesterday saja. Yesterday. Nah, sebenarnya untuk menunjukkan kalimat past eh, tense, itu ada yesterday, last month, uh, two days ago, dan masih banyak lagi. Subject selain I ada you, they, we, he, she, it, Andi, Nita, Andi, and, the, and, the, and the, Nita. Andi adalah kata ganti untuk she, ya. Eh, Andi adalah prononnya adalah he. Nita pronon nya adalah she. Andi and Nita prononnya adalah they. Andi and I prononnya adalah we kata -kata. Bentuk, uh, contoh kalau dalam bentuk kalimat lain positif. I spoke English yesterday. She didn't speak English yesterday. Did she speak English yesterday? Seperti itu ya. Spoke ya, berasal dari kata eh, verb 2. Verb satunya adalah speak. Dan di kalimat negatif, she didn't speak. Did she speak? Ini Positifnya, she spoke. Ya, dia berbicara. Next. Ini A. Uh, macam-macam kata kerja yang kita gunakan yang kita pelajari di lesson lesson 12 kalian ini boleh dicatat ya dicatat di buku tulis ya biar mudah nanti uh, untuk mengerjakan latihan soal-soal di lesson 12 contohnya ini ada verb 1 verb 2 ini artinya ini juga verb 1 verb 2 ini artinya nih ini adalah kata macam-macam kata kerja yang kita pelajari di lesson 12 come, came, artinya datang. Do, did, mengerjakan. It, at, cat, got, go, when, see, saw, drift, draw, drink, drank, become, became, run, ran, ya. Meet, met, dan masih banyak lagi. Bye, bye. ya. Silahkan dipelajari. Halaman 95. Halaman 95. Ya. Ini ada contoh soal. Choose the correct answer in the bracket. Pilihlah jawaban yang benar uh, pada uh, apa ya dalam, yang tersedia di dalam kurung. Ya, yeah, In the bracket itu di dalam kurung. I titik-titik at the swimming pool yesterday, swim atau swam. Swam, kenapa ini ada kata yesterday yeah. yang kedua? We see. Saw An accident yesterday. Si atau so? So. Kemudian nomor tiga. deh. Ada kata ini yesterday. When. Ya, go itu kata kerja satu. Artinya sama. ya Artinya sama. Cuma kalau pasten berarti telah dilakukan sudah. ya Atau telah berenang, telah melihat, telah pergi. Begitu. Nomor empat. He. Met. Si. Bye atau bye? a new shirt yesterday? Wow. ya. Yeah. Next. Halaman 95 yang C. Change the following sentences into the negative form. Kita disuruh, disuruh mengubah ke dalam bentuk negatif. Nomor satu, Maya fell yesterday menjadi Maya did, not fall yesterday. Ya, yeah. fall itu jatuh. Ya. Yeah. Nomor dua, We forgot to bring our homework yesterday. Menjadi we didn't not forget to bring our homework yesterday. Nomor tiga menjadi she didn't not get a good grade in math yesterday. Tidak tidak dia tidak memperoleh nilai terikat yang baik untuk pelajaran matematika kemarin. He rode a bicycle with his friend yesterday. Dia mengendarai telah mengendarai sepeda dengan temannya kemarin diubah ke dalam negatif menjadi he did not write a bicycle with his friend yesterday. Kemudian yang di change the following sentences into the interrogative form. Kita disuruh mengubah ke dalam bentuk kalimat tanya. Nomor satu nih. Did she feel sad yesterday? Harus ingat rumusnya, ya. Kemudian, kata kerja satunya apa? Semua kalimat diawali dengan did. Kalau kalimat ta bentuk kalimat intro, katim nomor dua. nomor tiga, ini kalian nanti pelajarin, ya. Nah, ini nomor empat. Did they come to my party yesterday, halaman. Uh, 96, ini ada kata kerja satu, kita diminta untuk mengucapkan bentuk kata kerja duanya. Contoh nomor satu, swim. Kalian ucapkan swim, kata kerja duanya. Nomor dua, run. Run. Eat. Eat. Drink, Drink. sing, sang, fall, fell, become, became, feel, fall, write, rot Kam, kem. Kemudian, eh, ya, kalian nanti kalian tunjuk kamu pilih yang mana. It, harus ucapkan it. Nggak usah dicatat kalau ini ya. Soalnya ini ada speaking kalian uh, biar lancar. Pikam, pikam, kam, kam, kem, gitu. sambil diingat artinya tadi sudah ada di tabel ya, dipelajari lagi. Sekarang halaman 96, choose the correct answer. Number one, he bla 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 yesterday. Nah, ada dua pilihan. Kemudian uh, keterangan waktunya yesterday, yang mana? Jawabannya, slide. Nomor dua, they bla bla bla, some books at the bookstore yesterday. Pilihannya mana? By atau by? By. Nomor tiga, Amir titik-titik bicycle at the park yesterday. Kira-kira red right apa, Rob? Next. Halaman 97 yang C, ya. Yeah. Where did you go yesterday, Jen? Kemana kamu pergi kemarin, Jen? I went to my grandparents' house. Saya telah pergi ke rumah kakek dan nenekku. What did you do there? Apa yang kamu lakukan di sana? I helped my grandfather Feed the goats. Saya membantu kakekku memberi makan kambing, ya goats kambing. Did you enjoy your holiday? Apakah kamu merasa enjoy dengan liburanmu? Yes, I did. Nah ini uh, readingnya ya. Sekarang pertanyaan. Answer the question. di jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Where did Jen go? yesterday. Kemana Jen pergi kemarin? Nah, Berdasarkan Jan ini, Jen went to her parents' house. Did she feed the chickens? Apakah dia memberi makan uh, pada ayam-ayam? No, she Dan Kan di situ tidak menyebutkan ayam ya, tapi kambing. Nomor tiga, what did she do at the grandparents' house? She helped Her grandfather feed the goats. ya memberi uh, apa memberi memba, dia membantu kakeknya memberi makan pada kambing-kambingnya. Did she enjoy her holiday? Apakah si dia si Jen merasa enjoy dengan liburannya, merasa senang itu. Rasa happy ya. Yes, she did. Next. Ini halaman 98, I, e, listening, listen, and respond. Ya, ini ada bentuk kalimat tanya dan jawabannya. Nah, ini ada teachers, sudah nanti kalian dibaca juga ya. Did you wear your hat yesterday? Apakah kamu memakai topimu kemarin? Jawabannya, yes, bisa yes, I did. No, I didn't. Did they play? Ini salah tulis. Did Did they play piano yesterday? Apakah mereka memainkan piano kemarin? Yes, they did. No, they didn't. Did Amir write a letter yesterday? Apakah Amir menulis sebuah surat kemarin? Yes, he did. No, he didn't. Did he go with his brother? Apakah dia pergi dengan saudara laki-laki? Yes, He go. Yes, he did harusnya ya. No, he didn't. Nah, bisa yes he did harusnya. Uh, ikuti yang di buku ya. Did she stay at home yesterday? Apakah dia tinggal di rumah kemarin? Yes, she did. No, she didn't. Kalian dipelajari ya bukunya. Halaman 99 read and circle the correct answer. Nomor satu. Did he sing? Eh sorry. Did he sing yesterday? Apakah dia menyanyi kemarin? Jawabannya adalah yes. He did. Ya. Yang kenapa jawabannya a? Yang tanya he, masa I? Jawab yang jawab ya. Nomor dua. Did they watch a movie yesterday? Apakah mereka menonton sebuah film kemarin? Lihat polanya. Jawabannya mana? Yang b. No, they didn't. Kenapa no, they didn't? kalau nggak yes he did Yang ditanya di sini D. ya. Nomor tiga, did she play with her friends yesterday? Lihat polanya jawabannya mana? A. Kenapa yang A? Yang ditanya adalah si she, ya. Ini adalah he kan beda orang ya. Nomor tiga, eh nomor empat, number four, did you see Dewa's performance yesterday? Nah, lihat yang ditanya you maka jawabannya adalah I. kamu berarti jawabannya adalah saya masa ini he ya berarti bukan orangnya halaman puluh, 99 answer to question below number one is the example jawab pertanyaan nomor satu sebagai contoh did you draw a map yesterday apakah kamu telah menggambar sebuah peta kemarin no I didn't seharusnya sampai di situ cukup tapi kalau mau dikali sepanjang bisa I didn't draw a map yesterday. Nomor dua, did he buy a bowl of meatballs yesterday? Apakah dia telah membeli semang membeli semangkok bakso kemarin? Yes, he did. I bought a bowl of, of meatballs yesterday. Nah, ini nomor tiga. Eh, nomor tiga. Yes, they did Harusnya dia ini salah ya harusnya di sini they went to Harris Party yesterday. Busri lupa mengedit ya. ini harusnya sampai they went to Harris Party yesterday ini salah ya. ikuti yang ikuti kali uh, soalnya uh, nomor empat did she drive a car yesterday no CD dan She didn't drive a car yesterday. Nomor lima. Did your mother go to the market yesterday? No, she didn't. She didn't go to the market yesterday. Sekarang halaman seratus. Oh, work in pile? Kerjakan berpasangan. Kalau tidak ada pasangan boleh sendiri ya. Oh, belajar di rumah. Have a dialogue about what you did yesterday. Apa yang kamu lakukan ya tentang aktivitas kamu kemarin? Ini contohnya. Did you go to the movie yesterday? Apakah kamu telah pergi untuk uh, nonton film kemarin? No, I didn't. What did you do yesterday? I studied English yesterday. Apa yang kamu lakukan kemarin? Saya belajar bahasa Inggris kemarin ya. Ini nanti kalian praktekkan ya, buat pertanyaan tidak selalu movie ya, tidak selalu go. Kalian bisa kata kerja yang lain ya, misalkan apa yang kamu makan kemarin, apa yang kamu baca kemarin. Nah, ingat polanya ya, Ulang ya Did you go to the movie yesterday? No, I didn't. Yang pertama, cari jawaban yang no, I didn't. Kemudian, what did you do yesterday? I studied English yesterday. Nah kalian bo boleh kasih yang lain kata kerjanya ya. Kalau yang ini boleh disamakan. What did you do yesterday? Kalian bisa tidak selalu belajar mungkin membaca, menulis, ya, menggambar dan masih banyak lagi. Nanti kalian praktekkan ya itu viseat dibikin note ke busri. Sekarang mini dictionary, kamus ya. kecil. Become menjadi buy membeli come datang fall jatuh fill merasa forget lupa go pergi make membuat meet bertemu oh ini harusnya m e t kalau met itu, itu daging ya kalau um, bertemu e run berlari see melihat swim berenang yesterday kemarin nah ini kosakata uh, di lesson 2. 12. Oke, okay, class, I think enough my explanation today. Saya kira cukup penjelasan pada pagi hari ini. Tugasnya adalah pelajari kembali dan kerjakan latihan soal di buku paket lesson 12. Yang ini tidak dikirim ya untuk latihan kalian saja. Kerjakan latihan soal di link Google Form. Ini wajib diisi ya, karena Bu Sri masukkan ke dalam daftar nilai. Boleh open book, ini sifatnya latihan soal, tapi saya masukkan ke dalam nilai tugas. Wajib ya, boleh open book. Nomor tiga, praktekan speaking halaman 100 bagian L yang tadi, ya, yang, yang terakhir. Perhatikan contohnya, tinggal diubah-ubah sedikit kata kerjanya ganti, jangan sama persis. Kirim dalam bentuk VN, five, not ke Bu Sri ya. Jangan salah kirim, kirimnya ke Bu Sri. Wajib kirim ini masuk ke dalam nilai uh, keterampilan ya, nilai K4. Ya. Eh, kelas. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. And I hope all of you will understand about my short explanation just I give you just now. Saya harap kalian paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Baru saja. And insya Allah we will continue our lesson for next week. Insya Allah kita lanjutkan uh, pelajarannya pada pekan depan. Oke okay, class, don't forget to study hard. Don't forget to <coughs> praying on time. And don't forget to reciting Al-Quran. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.